Ini adalah pengujian kit inverter GS002 20 MOSFET model TU247 HY5608 sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung aja kita uji di sini. Untuk langkah pertama, saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu nih ya. Oke, di sini saya akan naikkan tegangan untuk menunjukkan settingan batas atasnya terlebih dahulu. Ini setelah saya naikkan tegangan, otomatis inverter off-nya untuk settingan batas atasnya di posisi 60,6 volt. Kemudian saya akan turunkan tegangan untuk menunjukkan untuk settingan batas bawahnya nih ya. Oke, setelah saya turunkan tegangan, inverter otomatis off-nya, batas bawahnya di posisi 42,3 volt-nya. Oke, di sini saya akan naikkan tegangan untuk menunjukkan inverter ini kembali on ya. Oke, di sini setelah saya naikkan tegangan, inverter kembali on di posisi 48,6 volt ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini, kemudian saya tambah menggunakan dua buah beban blower ya. Oke, di sini sebelum saya bebani, saya akan hubungkan inverter ini ke baterai terlebih dahulu ya. Oke, inverter sudah saya hubungkan ke baterai. Langsung aja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban yang terbaca sampai sekitaran 1400an volt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi. Terbaca sampai sekitaran 2900an volt lebih. Kemudian saya tambah sekitaran 100an volt lebih. Terbaca sampai sekitaran 3000an volt lebih. Kemudian saya tambah sekitaran 200an volt. Terbaca sampai 3000 watt lebih ya. Kemudian saya tambah sekitaran 100 watt lebih. Oke, di sini di posisi 3100 watt lebih, ini dia proteksi off. Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.